Shalom. Dalam kesempatan ini Tuhan memberikan kami beban untuk bisa berkolaborasi bersama-sama membahas tentang peranan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Ini merupakan anugerah Tuhan bagi kami dari berbagai latar belakang gereja, namun kami percaya bahwa kami satu tubuh Kristus. Ada saya, Pastor Dr. Heinze Berikopstan sebagai dosen, dan ada Pastor Arief Hermanto, beliau adalah seorang pengajar dan interpreter yang dipakai Tuhan dengan luar biasa di Indonesia, dari Abalof, Jakarta. Juga ada Ibu Gembara Vera Lintong, MTH dari KGPM Manado, beliau adalah gembala dan juga pengajar yang luar biasa. Memuji Tuhan juga, dan ada Pendeta Nelson Tandirerung dari GBI Toraja. Beliau adalah seorang gembala, seorang pengajar. Dan pelayanan beliau terbeban dalam pendidikan untuk generasi ini. Nah, terima kasih untuk kepada semua hamba-hamba Tuhan karena bisa terlibat dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di Indonesia ini, bahkan bangsa-bangsa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, peran Roh Kudus dalam diri orang percaya ditinjau secara teologis memang tidak dapat dijelaskan secara mendetil dalam kesempatan ini. Namun jika kita melihat bahwa Roh Kudus telah berperan bersama Allah dalam konsep Trinitas sejak penciptaan. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri dan merupakan pribadi Allah sendiri. Roh Kudus telah dibicarakan dalam seluruh Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Penekanan lebih kuat ada pada Perjanjian Baru yang juga meliputi kitab-kitab Injil. Nah, sejak dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus telah berperan dalam diri orang-orang tertentu yang mendapatkan tugas atau kepercayaan ilahi. Mereka dipanggil untuk melakukan tugas dan kehendak daripada Allah. Misalnya kepada para hakim-hakim, nabi-nabi, bahkan dalam pembangunan tabernakel Musa. Di situ dikatakan bahwa Bezalel diurapi Roh Kudus untuk dimampukan mengerjakan pembangunan tabernakel Musa. Nah, jadi Roh Kudus juga berperan dalam diri Yesus Kristus. Ya, dia bersama-sama Yesus melayani untuk umat Tuhan yang ada. Bahkan Yohanes mengatakan, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesuslah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang luar biasa. Roh Kudus mengurapi hidupnya, bahkan menyertai dia juga. Yohanes 1 ayat 33 berkata begini, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 34 berkata, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Nah, Yesus banyak berbicara tentang Roh Kudus yang akan datang dalam dunia setelah Yesus naik ke sorga. Ia adalah penolong, penghibur yang akan menginsafkan dunia dari dosa. Ia menyatakan kebenaran dan Roh Kudus akan tinggal dalam diri orang percaya. Ada dalam Yohanes dikatakan Roh Kudus itu disebut Parakletos, artinya pendamping atau pembela. Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus akan menyertai, atau dalam bahasa Yunani kepara, dan akan diam dalam diri orang percaya. Nah, Roh Kudus akan berdiam di dalam diri orang percaya, menyertai dan membela orang percaya. Yohanes 14 ayat 17 berkata begini, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, penyertaan Roh Kudus itu untuk selamanya ada di dalam diri orang percaya. Pelayanan Roh Kudus secara aktif bekerja di antara orang percaya setelah peristiwa Pentakosta, di mana para murid menerima kepenuhan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dan sejak itu pelayanan mereka menjadi luar biasa. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus
dibangkitkan karunia karunia dan potensi ilahi dalam hidup mereka, mereka mulai memberitakan Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, apakah pekerjaan Roh Kudus telah berhenti pada masa kini? Doktrin tentang Roh Kudus mulai berkembang sejak Konsili Nicea, lalu kemudian diteguhkan pada masa Reformasi Protestan dan sampai pada masa kini. Nah, pekerjaan Roh Kudus tidak akan berhenti bekerja dalam diri orang percaya, dan justru setiap orang Kristen harus mengalami pemeteraian Roh Kudus lewat baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus setiap hari, agar karunia-karunia Roh Kudus dapat dinyatakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Kisah para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita nikmati penjelasan-penjelasan dari para hamba-hamba Tuhan berikutnya. Semoga saudara semua diberkati oleh Tuhan dan terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di dalam Yohanes 17 ayat 21 Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya, termasuk juga saudara dan saya yang percaya karena pemberitaan Injil. Dia berkata bahwa supaya mereka, murid-muridnya, menjadi satu. Dengan demikian dunia tahu bahwa Yesus berasal dari Bapa. Jadi kesatuan tubuh Kristus merupakan kesaksian yang paling dahsyat supaya dunia percaya kepada Yesus Kristus. Dunia menantikan kita, dunia melihat kita. Ketika dunia melihat kita, akankah mereka melihat Kristus? Peranan Roh Kudus yang paling penting, boleh saya bilang, paling penting adalah untuk menyatukan kita. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam Efesus 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kita harus mengupayakan juga. Roh Kudus memang memimpin kita, tetapi akankah kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kita harus melakukan bagian kita. Kita harus selalu mengingat bahwa kita ini adalah satu tubuh. Kita memiliki roh yang sama, Bapa yang sama, Allah yang sama, baptisan yang sama, panggilan dan pengharapan yang sama, yaitu di dalam Kristus Yesus. Sebagai seorang ayah, tidak ada hal yang paling menyedihkan dibandingkan melihat anak-anak saya berantem. Tetapi hal yang paling membahagiakan sebaliknya adalah ketika melihat mereka rukun. Mari, saudara-saudara, kita mengupayakan kesatuan tubuh Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita bisa melakukannya? Dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, pertama, lemah lembut, kedua, dan sabar, ketiga, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Mari kita saling membantu sesama tubuh Kristus di tengah pandemik, di tengah kesulitan. Jangan kita cuman gontok-gontokan atau berantem tentang doktrin. Mari kita berkarya bagi Kristus, kita bersatu sebagai tubuhnya dan menjadi saksi Kristus. Peranan Roh Kudus yang kedua yang krusial bagi gerejanya adalah memberikan karunia rohani kepada jemaatnya. Setiap orang percaya adalah perwakilan Kristus dan sudah diperlengkapi dengan kemampuan rohani. Ada yang diberikan kemampuan belas kasihan, mereka suka memberi, mereka suka menguatkan, mendengarkan. Dan ketika mereka mengucapkan kata-kata, orang lain merasakan kasih Tuhan. Ada yang diberikan kemampuan untuk mengajar. Ketika dia mengajar, kita mengerti kehendak Tuhan. Ada yang diberikan kemampuan untuk menginjili. Dan ada orang-orang yang dapat dijangkau karena pekabaran Injilnya. Efesus 4 ayat 7 berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi saudara dan saya memiliki kasih karunia itu untuk dipakai bagi pembangunan tubuh Kristus. Apakah saudara bersedia? Apakah saudara mau? Dan apakah saudara siap? Tuhan Yesus memberkati. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saudara, Roh Kudus memimpin kita untuk bertekun di dalam firman-Nya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus kemudian bertekun dalam pengajaran para rasul. Roh Kudus
membangkitkan hasrat dan mendorong orang-orang ini untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Setiap orang Kristen perlu dan harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan, dan ini bukan merupakan pilihan. Kalau kita didiami oleh Roh Kudus, maka kita terus memiliki hasrat, bahkan terdorong untuk setiap hari, setiap waktu membaca, mempelajari, dan mau mendengar suara Tuhan. Calvin mengatakan bahwa mereka yang batinnya diajar oleh Roh Kudus sungguh bersandar pada firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus memimpin kita untuk bertekun di dalam doa. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 22, Roh Kudus bukan hanya mendorong orang-orang beriman kepada Tuhan untuk mendengar pengajaran para rasul, tetapi juga membuat mereka terdorong untuk bertekun di dalam doa. Saudara, jalan sudah terbuka bagi kita untuk datang kepada Tuhan, seperti seorang anak kepada ayah duniawinya. Paulus kepada jemaat Efesus dalam pasal 2 ayat 18 berkata, "Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa." Allah hendak memberikan kepada anak-anak-Nya, kepada saya dan saudara, apa yang kita butuhkan. Jauh melebihi dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita pikirkan. Seperti kata Paulus dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-32. Roh Kudus membantu kita, menolong kita di tengah-tengah kelemahan kita. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26 berkata, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak tersampaikan." Kata membantu, saudara, atau penolong, sebuah terjemahan dari kata sun yang berarti bersama, dengan anti berarti melawan atau berlawanan, dan lambanoi dari kata kerja lambano berarti menangkap atau berpegangan dengan. Membantu di sini berarti tetap memegang atau berpegangan dengan yang lain, melawan sesuatu. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita berarti Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Kita bersama-sama dengan Roh Kudus memegang sesuatu, mengendalikan sesuatu, melawan masalah, menghadapi persoalan, penderitaan dalam hidup ini di dalam doa. Kita tidak dapat melakukan semua itu dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Selanjutnya, Roh Kudus akan menuntun kita dalam kebenaran, menciptakan di dalam diri kita keinginan untuk melakukan kehendak Allah dan memiliki buah roh. Transformer, mengubah hidup kita. Dalam Yohanes dikatakan bahwa Roh Kudus menghisapkan kita akan dosa, menunjukkan kepada kita bahwa kita ini manusia yang telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan upah dosa adalah maut. Roh Kudus menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itulah adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di luar Dia. Semua hanya melalui Dia. Dan Roh Kudus mengingatkan kepada kita semua kelak akan diadili. Roh Kudus menyesuaikan cara berpikir kita dengan kehendak Allah, bahwa kita yang telah diselamatkan punya tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan getah, sehingga kita harus mematikan dan menyalibkan tubuh kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, seperti juga kata Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, saudara-saudara, biarlah hidup kita setiap waktu dipimpin oleh Roh Kudus dengan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Jika kita tidak mengerjakannya, maka kita memadamkan roh. Saudara, di tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan bahwa Dialah penolong kita, penghibur kita, bahkan Dia akan mengubah kita, mengubah diri kita, mengubah cara pandang kita untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Kita yang ditolong, biarlah menjadi penolong. Kita yang dihibur, biarlah kita menghibur. Biarlah selama ini kita yang diubahkan oleh kasih Tuhan dapat mengasihi orang lain. Roh Kudus memberkati kita semua.
Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah pesan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Ini merupakan mandat atau tugas kepada murid-muridnya untuk melanjutkan tugas Yesus menyampaikan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Saudara perlu pahami bahwa area tugas Yesus dan murid-murid itu berbeda. Yesus hanya melayani di daerah orang Israel saja, sementara murid-murid harus pergi sampai ke penjuru bumi. Itu sebabnya Yesus merasa perlu untuk memperlengkapi murid-murid dengan roh kuasa yang akan menyertai dan menolong serta melindungi di dalam pelayanan daripada murid-murid. Dan kemudian saudara, kita memahami bahwa murid-murid itu adalah sama seperti kita, manusia biasa yang punya banyak kelemahan dan keterbatasan. Mudah untuk patah semangat, mudah kecewa, mudah sedih saudara, gampang ketakutan, minder saudara ya. Nah sehingga ketika Roh Kudus turun kepada murid-murid dan juga kepada kita, maka ia akan terlebih dahulu mengubahkan kehidupan kita. Sifat dan karakter kita diubahkan. Contohnya Petrus. Petrus dulu waktu ada Yesus, saudara, memang dia sepertinya pemberani. Tetapi ketika Yesus sudah ditangkap, saudara, Petrus tiba-tiba seperti kayak ayam sayur. Dia menyangkal Yesus bukan hanya satu kali, 3 kali, saudara. Tapi ketika Roh Kudus turun atas diri Petrus, maka seketika itu juga Petrus kemudian berdiri bersama dengan ke-11 murid yang lainnya dengan suara yang lantang. Dia memberitakan kabar baik kepada ribuan orang. Maka hal yang pertama yang pernah terjadi ketika itu sudah, dan 3.000 orang menyerahkan diri kepada Tuhan. Petrus si penakut ini saudara menjadi pemberani. Orang-orang saudara sekali yang pesimis akan menjadi optimis. Orang yang pasif akan menjadi aktif karena kuasa Roh Kudus. Ingatlah bahwa kuasa Roh Kudus itu bukan hanya dimiliki secara eksklusif kepada kita, hanya sekedar untuk menghibur, menguatkan kita di dalam kesusahan penderitaan kita. Tetapi Roh Kudus bekerja akan mendorong setiap kita untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dunia yang mengasinkan sekitar kita, dan menjadi terang dunia yang menerangi kegelapan di sekitar kita. Saudara tidak perlu jadi pendeta, saudara cukup berfungsi di area profesi saudara masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari karyakan Roh Kudus melalui setiap kita. Beritakan kabar baik. Dan jangan takut, Roh Kudus akan meneguhkan kesaksian kita dengan tanda heran, tanda ajaib untuk menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Semangatlah Tuhan Yesus.